aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Brookhaven lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Brookhaven kali ini itu Bang Angga bakal bikin lagi untuk karakter YouTuber lagi ya guys ya. Nah untuk hari ini tuh di sini Bang Angga bakal coba lagi untuk bikin karakternya Kak Mimin ya guys ya, atau Roblox Topik Indonesia ya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya. Dan hari ini tuh kita bakal bikin lagi untuk karakternya Kak Mimin di Brookhaven ya guys ya. Tapi guys, sebelum dibikinin karakternya, by the way di sini aku izin untuk ke Kak Mimin untuk bikin karakternya Kak Mimin itu di Brookhaven ya guys ya. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Kak Mimin, langsung aja di subscribe. Nanti aku bakal taruh untuk nama channelnya itu ada di judul atau di deskripsi ya guys ya. Ya udah guys, kalau begitu langsung aja kita bikin untuk karakternya guys. Nah untuk Kak Mimin itu guys, untuk torsonya itu pakai yang namanya mantorso ya guys ya. Dari mulai tangannya, badannya dan juga kakinya itu pakai semuanya itu mantorso guys. Dan di sini aku bakal ganti dulu untuk torso aku ya guys ya. Yaitu gantinya tuh di avatar editor guys. Nah di sini aku udah ganti guys untuk torso aku ya guys ya menjadi mantorso ya guys ya. Langsung aja di sini kita bakal reset dulu guys ya. 1, 2, 3 and boom. Maka di sini otomatis langsung terganti guys ya menjadi mantorso ya guys ya. Oke di sini aku bakal hapus dulu dari mulai kacamata aku, rambut aku dan juga headphone aku ya guys ya. Oke guys, pertama-tama kita dari mulai mukanya Kak Mimin dulu guys ya. Untuk mukanya Kak Mimin itu yang ini guys, kalian bisa klik aja yang ada logo muka ini di Brookhaven. Dan kita di sini tuh kita cari untuk mukanya Kak Mimin guys. Nah kalau nggak salah guys, untuk mukanya Kak Mimin itu yang ini guys ya. Langsung aja di sini kita klik boom. Maka di sini otomatis muka aku langsung terganti ya guys ya. Oke guys, dari yang pertama-tama kita dari celananya Kak Mimin dulu ya guys ya. Dan ini dia guys, untuk ID-nya yaitu 39863381 2. Boom. Artinya di sini otomatis langsung terpakai ya guys ya untuk celananya Kak Mimin ya guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian yang namanya topinya Kak Mimin ya guys ya. Dan ini dia guys, untuk ID-nya yaitu 60770216 2. Boom. Artinya di sini langsung terpakai guys untuk topinya Kak Mimin ya guys ya. Oh iya guys, untuk kulitnya Kak Mimin itu warna putih ya guys ya. Di sini aku bakal ganti dulu untuk warna kulit aku guys ya menjadi warna putih guys. Langsung aja kita klik yang ini. Boom. Nah di sini otomatis langsung terganti guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian yang selanjutnya yaitu ke bajunya Kak Mimin guys ya. Dan ini dia guys, untuk ID-nya yaitu 36707374 44. Boom. Artinya di sini otomatis langsung terpakai guys ya untuk bajunya Kak Mimin guys. Tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian maskernya Kak Mimin ya guys ya. Dan ini dia guys, untuk ID-nya yaitu 52271643 71. Boom. Artinya di sini otomatis langsung terpakai ya guys ya untuk maskernya Kak Mimin ya guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian selanjutnya yaitu logonya yang ada di tengah badannya guys ya, atau yang ada di bajunya. Dan ini dia ID-nya. Nah kalau nggak salah ini tuh nggak bisa ya guys, nggak bisa dipasang pakai ID guys untuk t-shirt atau yang ada logonya di bajunya Kak Mimin ya guys ya. Kita tuh harus pakainya tuh di avatar editor baru bisa kita pakai ya guys ya. Tapi kalau kita misalkan pakai ID, nah itu nggak bisa guys. Contohnya seperti ini misalkan 55055573 8. Boom. Tuh di sini tuh nggak bisa dipakai guys. Nah ini tuh guys harus dipakainya tuh di avatar editor ya guys ya untuk logonya teman-teman. Oke di sini aku bakal pakai dulu guys untuk logonya Kak Mimin sebentar. Nah di sini maka otomatis langsung terpakai guys ya untuk logo yang ada di bajunya guys ya. Kalian itu gantinya itu harus di avatar editor, terus join lagi ke Brookhaven, terus pencet yang ini ya guys ya. Maka otomatis langsung terpakai guys untuk logonya Kak Mimin yang ada di bajunya ya guys ya. Oke guys, kalau begitu di sini kita bakal ke bagian yang sebelumnya guys.
Oke, tadi itu baru bagian di sini guys ya. Berarti kita ke bagian selanjutnya yaitu ke black hoodie guys ya, atau yang ada di lehernya atau yang suka dipakai sama Kak Mimin ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya 55918988874. Boom. Artinya di sini otomatis langsung terpakai guys untuk black hoodie-nya ya guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian aksesoris Kak Mimin yaitu Miminers Shoulder Fall guys ya, yang ada di sebelah kanannya ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya 12583696844. Boom, harusnya di sini bisa terpakai guys ya. Nah, itu dia guys untuk aksesoris selanjutnya atau yang suka dipakai sama Kak Mimin yang ada di sebelah kanannya ya guys ya. Berarti teman-teman di sini kita ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian yang namanya animasinya Kak Mimin ya guys ya. Dan untuk animasinya Kak Mimin itu pakai yang namanya Reto semua ya guys ya, yaitu Reto Animation semua ya guys ya. Oke guys, kita pertama-tama dari mulai Reto Klim dulu. Dan ini dia guys untuk ID-nya 25102305574. Boom. Harusnya di sini langsung terpakai guys ya untuk Reto Klimnya guys. Tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke Reto Farm guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya yaitu 2510233257. Boom. Harusnya di sini otomatis langsung terpakai juga guys untuk Reto Fall-nya ya guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian yang namanya Reto Idol guys, atau animasi yang suka bergerak atau yang diem ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya yaitu 25102350063. Boom. Harusnya di sini otomatis langsung terpakai guys untuk Reto Idol-nya ya guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke Reto Jam guys, atau animasi loncatnya ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya 25102366649. Boom. Harusnya di sini otomatis langsung terpakai guys untuk Reto Jamnya guys. Oke guys, tinggal ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian yang namanya Reto Swim ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya yaitu 25102409041. Boom. Harusnya untuk Reto Swimnya udah terpakai guys, atau animasi berenangnya ya guys ya. Oke guys, tinggal ke bagian yang terakhir yaitu ke Reto Walk ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya yaitu 25102423778. Boom. Harusnya di sini otomatis langsung terpakai guys untuk Reto Walk-nya guys ya. Oh ya guys, untuk selanjutnya yaitu ternyata ada yang lupa juga di sini, yaitu yang terakhir itu Reto Run ya guys ya. Kalian tinggal klik aja untuk di sini ya teman-teman, kalian tinggal klik yang baju merah ini, baru kita ke ini guys, Reto Run guys ya. Nah, kita ganti aja yang baju warna merah ini guys. Boom. Artinya di sini udah otomatis terganti ya guys ya. Nah, kalian juga bisa ganti untuk animasinya itu di sini juga ya guys ya. Tadi itu rada lupa ya guys ya, ternyata masih ada Reto Run atau animasi larinya guys ya. Oke guys, berarti di sini aku udah jadi guys untuk menjadi karakternya Kak Mimin ya guys ya. Gimana menurut teman-teman? Udah mirip apa belum guys? Coba kalian tulis di kolom komentar, dari mulai celana, bajunya, logonya, maskernya, mukanya, topinya, dan juga aksesoris yang ada di pinggirnya atau karakter Kak Mimin, dan juga black hoodie-nya guys. Gimana menurut teman-teman? Udah mirip apa belum guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan by the way, di sini aku izin untuk ke Kak Mimin untuk bikin karakternya Kak Mimin itu di Brookhaven ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Kak Mimin, langsung aja di subscribe. Nanti aku bakal taruh untuk nama channelnya Kak Mimin itu ada di judul atau di deskripsi ya guys ya. Oke teman-teman, jadi segini aja dulu guys untuk bermainkan Brookhaven-nya kayaknya. Sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jangan diminum. Gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap, bye-bye.